Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama para jagoan Neon Channel. Kali ini di hari libur, cat weekend ya guys. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Alasannya itu. Oke, kali ini kita lagi ada di salah satu tempat wisata yang lagi hits di Jogja tentunya. Sudah tidak asing lagi, namanya apa? Studio Alam Gamplong. Studio Alam Gamplong. Guys, karena panas jadi lagi berteduh dulu, menyiapkan properti Studio Alam Gamplong. Ini ada di daerah Moyudan ya mas ya, daerah Gamplong Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Mulai dibangun sejak tahun 2017 untuk kepentingan syuting salah satu filmnya Hanung Bramantyo. Kita mulai jalan-jalan, gak bisa diiring gak kameranya, di-switch tadi gak bisa di-switch kameranya. Ini bukanya jam 8, ada kereta juga guys, kereta apa tuh? Pakai diesel apa wan? Diesel ya? Ini nggak bisa di switch ya kameranya ya? Panas guys. Ini mirror nggak sih? Taylor. Sebagian besar ini replika syuting filmnya Hanung. Terus karena syutingnya sudah selesai, tapi nggak dirobohkan, dijadikan tempat wisata guys. Cek muter-muter dulu. Kita mau muter-muter dulu, muter-muter kemana? Biaya masuknya seikhlasnya, parkir seikhlasnya, untuk yang bawa kamera DSLR sama kamera profesional. Rupanya kamera, kecuali kamera HP, kena cas 10.000 guys per kamera. Ini lupa nggak bawa kacamata hitam. Ditanya alun-alun nih. Alun-alun mana? Oh, mungkin alun di foto menarik ya. Banyak spot foto guys ya, intinya bisnis selfie. Karena kameranya sudah bayar jadi harus dimanfaatkan maksimal. Sayangnya nggak bisa di switch ya kameranya.